sobat menghabiskan akhir pekan dengan melakukan hobi tentu mengasyikkan. Apalagi dilakukan bersama teman-teman maupun orang yang dicintai. Seperti acara lomba masak pasta yang digelar oleh Hotel Grand Darmo Surabaya Sabtu lalu. Yel-yel peserta ini sontak membuat tersenyum, bahkan tertawa ketika lomba masak pasta belum dimulai. Kreativitas merangkai kata kemudian dibuat menjadi lagu lucu seakan mengurangi ketegangan meracik bumbu dan bahan masakan untuk diadu dengan karya peserta lain. Lomba masak pasta ini diikuti sekitar 16 pasang peserta. Terlihat beberapa dari mereka merupakan teman, suami istri, bahkan pasangan ibu dan anak yang terlihat sangat antusias berkreasi membuat makanan ala Italia ini berbeda dan menarik. Kegiatan ini merupakan program peduli kuliner Hotel Grand Darmo yang terletak di kawasan Taman Bungkul Surabaya untuk mengajak masyarakat menggemari memasak yang dapat menjadi hobi bahkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Tujuannya untuk memperkenalkan Hotel Grand Darmo kepada masyarakat Surabaya bahwa hotel kami ini termasuk concern pada dunia food and beverage. Peserta dari umum. Nah, sobat yang bingung mencari kegiatan untuk menghabiskan akhir pekan, tidak ada salahnya mencoba aktivitas berbeda seperti memasak. Norman Sudigawa melaporkan dari Surabaya.